syarat dia sebenarnya untuk program mikrokredit usahawanan oleh Yayasan Wilayah ni, dia tanpa syarat. Dia tanpa syarat kalau seorang itu adalah usahawan, so long dia ada produk, dia berminat untuk menjana pendapatan, berminat untuk menambah pendapatan si isi keluarga, kita bagi ruang untuk dia menyertai program mikrokredit ini bersama dengan Volten. Seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Haji Rahman tadi, syarat utama tidak ada, tapi diberikan kepada ibu-ibu, kepada ibu-ibu tunggal, sesiapa saja yang hendak berniaga menambah pendapatan supaya jurang kemiskinan bandar dapat dikurangkan. Kita melihat bahawa jumlah bilangan dalam sistem e-kasih kerajaan semakin hari semakin bertambah. Pendekatan oleh kerajaan untuk mengurangkan jurang ini dengan menghadirkan program-program keusahawanan. Jadi syaratnya memang tanpa syarat, nak berniaga ada kesungguhan, mau berusaha, kita akan pantau selama mana yang mungkin, kerana kalau kita bagi dia modal, kita bagi dia modal perniagaan, tapi kalau kita tidak ada pemantauan, program ini akan gagal. Dari sudut bayaran, dari sudut kesungguhan mereka untuk berniaga, itu adalah pokok utamanya. Jenis perniagaan seperti yang dimaklumkan dalam perasmian tadi, pengkhususan untuk mikrokredit pada kali ini adalah bersama dengan Volten International. Namun Yayasan Wilayah membuka ruang kepada usahawan-usahawan. Hari ini kita ada usahawan makcun yang akan buat pitching dengan usahawan. Maksudnya kita panggil peserta yang ada branding, yang ada produk, kita buat pitching usahawan. Kita tanya dia macam mana penghasilan, berapa banyak boleh dihasilkan, dan kita akan ambil produk tu, kita akan kumpulkan dalam satu sudut, dalam satu galeri untuk kita pasarkan bersama-sama dengan produk makcun. Itu salah satu daripada produk yang kita sampaikan pada hari ini. Okay. Ikut format yang diberikan, ada dua kategori pinjaman mikrokredit. Yang pertama RM5,000. Syaratnya dia kena ada SSM, wajib ada SSM dan berdaftar di wilayah persekutuan. Untuk mikrokredit 1620 bersama Volten, tanpa syarat. Tak payah ada SSM pun okey, you nak berniaga, go ahead. Kita akan beri ruang. Tapi untuk RM5,000 tu wajib ada SSM, sebab itu kita panggil SSM kemari. Wajib ada SSM dan akan jalankan perniagaan di wilayah persekutuan saja.